Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel. Oke guys, jadi hari ini aku mau melanjutkan renovasi yang kemarin ya. Karena yang kemarin ini aku masih buat ini guys, masih buat apa kerangkanya tok ya. Sekarang tinggal pasang ya. Karena juga kemarin aku sudah buat pesen banner ya. Ini bannernya. Bannernya itu alat-alatnya aku hanya membutuhkan ini ya, anak paku, terus petel, staples ya. Ini nanti biar rapi jadi aku pakai staples ini guys, nanti tinggal cetet-cetet kayak gitu. Ini tinggal kalau pakai paku soalnya ini gak mudah robek guys, tinggal nanti ini maku ke itunya ya, kayunya itu nanti udah siap. Oke langsung saja ya teman-teman, kita perbaiki biar segera jadi bar shopnya sesuai dengan harapan saya. Tapi sebelumnya aku mau bongkar ini dulu ya, ini dibuka, diganti bannernya. Karena ini kemarin juga pakai staples, ngambilnya juga enak ya teman-teman. Hanya pakai obeng udah bisa, tapi kalau paku ini biasanya robek ya ngambilnya itu. Udah simpel guys ya, jadi tinggal kita pasang bannernya. Thank you.
saya juga guys, itu ya di belakang udah berbentuk menu ya teman-teman, simple ya, jadi nggak perlu repot-repot kalau teman-teman tuh punya alatnya ya. Ini sangat praktis sekali kalau teman-teman gunakan staples ini ya, gunakan staples ini ya kalau masang cleaner. Tapi ya harus ada kerangkanya dulu ya, kayunya itu, kalau langsung ke tembok ya nggak mungkin bisa. Nah ini dia, kalau nampak dari sini agak jauh ya teman-teman, syahdu sekali. Jadi nggak usah lihat ke sana ya, yang di belakang itu kan nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tuh duduk di sini, nah ini kelihatan sekali ya, enak duduk sambil disuguhi menu. Oke mantap, terima kasih ya yang sudah menonton video ini, semoga buat kalian juga yang ingin usaha ginian cepat terlaksana dan cepat sukses ya. Perhatikan sekali teman-teman untuk bar shopnya tuh di belakang. See you next video, sampai jumpa, bye.